Oke guys, nasinya sudah matang guys. Ini udah kembali lagi seperti semula guys. Ini menjadi penghangat nasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, dulurku? Mudah-mudahan kalian semua masih sehat ya, masih diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya ada pasien nih, ada pasien dua. Satu ini medikum yang tidak bisa menanak nasi udah beres, dan satu lagi ada medikum yang kalau masak nasi ini gosong guys. Ini saya akan coba perbaiki ya. Saya akan bersihkan dulu termostatnya. Ini berhubung termostatnya tadi udah saya copot ya, cara pembukanya tadi nggak kesimpan karena memori penuh, ini ganti lagi memorinya. Jadi saya langsung aja bersihkan dan nanti saya kasih tahu cara pemasangannya. Kalau bongkar sih semua orang juga bisa, cuman kalau masangnya kembali itu kadang-kadang itu yang sulit guys. Jadi ini yang membuat penanak nasi kita kosong guys, termostatnya ini. Ini benernya harus diganti ini. Udah lemes per-pernya, cuman saya akan coba bersihkan dulu. Akan amplasnya supaya bersih kembali. Alias karetnya udah pada robol semua ini. Nah, jangan lupa kita tarik sedikit guys ke atas. Ini kan kalau udah dipakai berbulan-bulan lemes ya, udah kesini, udah kempes lah istilahnya,
bekasnya itu udah mengurangi. Sekarang kita tarik biar mekar, guys, supaya daya dorongnya lebih kuat lagi, guys. Ini, nah, kita tarik biar renggang kembali, guys, seperti baru. Ini triknya, guys, supaya kayak baru lagi. Nah, jadinya kan kencang kembali, guys. Oke, setelah termostatnya udah dibersihkan, selanjutnya kita bersihkan juga, guys, bagian dalamnya. Barangkali ada tamu yang tadi undang udah menjadi jenazah di sini, guys, alias cicak. Biasanya banyak kotoran cicaknya. Lagi termostatnya ke dalam. Oke, langkah yang pertama untuk memasukkan termostat ke lubangnya ini, kita masukkan di sini. Oke, guys, usahakan bekasnya di luar termostat. Setelah kita masuk, tuasnya kita bengkokkan lagi untuk kuncinya ini, guys, supaya nggak dapat masuk kembali. Kita bengkokkan saja semuanya. Termostatnya udah masuk, ya, tinggal kita masukkan tuasnya. Ini, guys, kita masukkan lagi. Masukkan ke lubangnya. Ini ada magnetnya ini. Setelah masuk, ini tuasnya kita lurusin. Kita lurusin lagi, guys, biar nggak bisa keluar. Oke,
pemasangan termostat sudah selesai. Kita sambungin kabelnya. Kita kasih pengamannya juga nih guys, supaya gak konslet. Sudah kencang guys. Kita tinggal tutup kembali guys. Kita paskan dulu guys. Oke, demikian tutorial pembersihan termostat Magicom ya, atau penanak nasi merek Cosmos. Dan kita akan cobanya dulu buat masak. Oke, kita tinggal nyalakan lagi kembali. Oke, sekarang jam 10 kurang 10 menit. Nanti kita tunggu matangnya sampai jam berapa. Oke guys, sekarang sudah 25 menit ya. Tadi menanak nasi jam 10 kurang 10 menit. Sekarang udah jam 10 lebih 15 menit. Kita lihat sebentar lagi nasinya mateng sendiri guys. Oke guys, nasinya sudah matang guys. Ini udah kembali lagi seperti semula guys. Ini menjadi penghangat nasinya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.